selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau share cara membuat ketupat hemat gas. 10 tempat ketupat atau kulit ketupat. Ini warnanya agak hijau ya. Mungkin tukangnya lelah untuk naik ke atas. Jangan lupa dicuci bersih kulit ketupatnya. Kemudian beras secukupnya dicuci bersih dan ditiriskan supaya mudah untuk dimasukkan ke dalam kulit ketupat. Kemudian pilihlah panci atau tempat untuk merebus ketupat yang besar. Misalnya saya akan merebus 10 ketupat, berarti saya pakai panci yang terbesar yang saya punya. Karena ketupatnya ini harus terendam air yang banyak. Nah, ini cukup untuk 10 ketupat. Sekarang saya akan masukkan berasnya ke dalam kulit ketupat dengan cara masukkan sebanyak 3/4. Segini ya. Ini kan setengah, jadi lebih sedikit. Seperti biasa ininya dibuka, kemudian ditarik. Dirapikan, jangan ada yang kelihatan besar, karena kalau kelihatan besar nanti berasnya keluar-keluar. Diisi setinggi 3/4 dari kulit ketupatnya. Segini ya teman-teman, 3/4-nya. Jadi setengahnya lebih dikit. Diisi seterusnya sampai berasnya habis dan kulit ketupatnya juga habis. Sudah diisi semua, siap untuk direbus. Nah sekarang saya merebus air banyak tuh. Jadi harus terendam ketupatnya. Biarkan dulu sampai mendidih, baru bisa dimasukin ketupat yang mentah. Nah teman-teman, ini udah mendidih. Sekarang siap untuk dimasukkan ketupatnya. Harus tenggelam ya, dan harus ke dalam air mendidih. Pastikan semuanya terendam. Ditutup. Penghitungan 20 menit direbus sejak ininya ditutup. Oke, masak selama 20 menit dengan api sedang. Jangan dibuka-buka ya. Nah teman-teman, timer saya sudah habis. Matikan kompornya. Matikan kompornya dan istirahatkan selama 30 menit. Baiklah teman-teman, istirahat 30 menit sudah selesai. Sekarang saya mau masak lagi selama 20 menit. Nyalakan kompornya dan masak selama 20 menit lagi. Apinya api sedang, jangan dibuka-buka. Ini saya tidak menambahkan air ya, karena air yang sudah saya masukin cukup banyak. Baiklah teman-teman, ini sudah selesai. Saya rebus selama 20 menit. Sekarang istirahatkan lagi selama 30 menit. Tidak boleh dibuka-buka ya, tutup pancinya. Sudah istirahat selama 30 menit. Ini boleh dibuka. Nah, airnya masih banyak. Saya mau angkat ya.
Nah, ini saya gantung supaya cepat dingin. Nanti kalau sudah dingin baru dipotong-potong. Setelah dingin, ketupatnya saya potong-potong. Ini udah padat, persis banget kayak dimasaknya lama. Jadi cuma makan waktu 40 menit di atas api. Selebihnya adalah jeda waktu istirahat. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Silakan share ke sosial media yang teman-teman punya. Atau follow ke Instagram saya bersama Esti Apiani. Selamat membuat ketupat untuk Hari Raya Lebaran. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.